asal Jumat bersih ini bukan hal yang untuk di sini aja, namun bisa berlanjut. Karena biar bagaimanapun gerakan ini adalah merupakan hal yang terpenting untuk kesehatan masyarakat, untuk kedepannya Danau Sentarum, supaya bisa wisatawan lebih datang ke Danau Sentarum. Kabupaten juga harus ada dukungan supaya bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan Jumat Bersih selanjutnya. Yang menjadi fokus perhatian kita adalah masalah sampah. Nah, di Kecamatan Batalupar ini ya, sampah sudah banyak sekali menumpuk, baik di sungai-sungai, di danau. Nah, itu menjadi perhatian kita semua. Harapan saya ya, tidak hanya hari ini ya, tetap berlanjut sampai kapanpun ya, karena ya mudah-mudahan ini nanti menjadi suatu dasar atau satu data kita yang kegiatan hari ini, karena yang terpenting di sini kita belum punya tempat pembuangan akhirnya atau TPA-nya. Nah, itu mungkin nanti ya bisa kita diskusikan bersama-sama semua pihak bagaimana untuk pengadaan lokasi untuk TPA itu. Kecamatan Batalupar. Bersih sampah.